Jangan pernah lakukan 6 kebiasaan ini saat liburan ke Thailand. Thailand saat ini memang belum membuka perbatasannya untuk turis asing demi mencegah penyebaran COVID-19. Meski demikian, saat pandemi berakhir dan hendak berkunjung ke Thailand, ada baiknya mengetahui kebiasaan penduduk lokal. Ada beberapa kebiasaan yang sebaiknya jangan pernah kamu lakukan saat berada di Thailand. Kebiasaan dalam daftar ini jika dilakukan dapat menyinggung penduduk lokal. Yang pertama, beri hadiah. Orang-orang di Thailand tidak membuka hadiah sampai kamu pergi dari hadapan mereka. Jadi, jika kamu telah memberi seseorang saat mengunjungi rumah mereka, jangan tersinggung jika mereka tidak membukanya. Yang kedua, menyentuh kepala. Orang Thailand menganggap kepala itu suci. Jadi jangan menyentuh kepala orang Thailand manapun. Sementara itu, kaki dianggap tidak bersih. Memposisikan kaki kamu di dekat kepala seseorang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, menunjuk menggunakan ujung jari. Mereka percaya bahwa menunjuk jari ke arah seseorang adalah tanda tidak hormat. Meskipun mereka mengerti jika ada orang luar yang melakukannya, tetapi tetap mengetahui budaya lebih baik daripada menyinggung mereka. Yang keempat, jangan membuka baju di depan umum. Jangan pernah membuka pakaian ketika berada di Thailand. Tidak peduli seberapa panasnya cuaca di sana, melepaskan baju di depan umum dianggap sebagai pelanggaran. Yang kelima, jangan bersihkan rumah setelah gelap. Orang Thailand menganggap itu nasib buruk jika berani membersihkan rumah setelah gelap. Jadi lebih baik melakukan semua pembersihan sebelum matahari terbenam. Yang terakhir atau yang keenam, jangan pernah meninggikan suara. Saat berdebat dengan orang Thailand, jangan pernah meninggikan suara. Perilaku itu dianggap pengecut dan sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Itulah 6 kebiasaan yang jangan pernah dilakukan saat liburan ke Thailand. Apa kamu memiliki pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian suka dan jangan lupa untuk share video ini ke sosial media kalian. Dan buat kamu yang belum subscribe, yuk klik dulu tombol subscribe di bawah ini. Sampai jumpa!